Leslar Solo nih. Makasih ya Leslar Solo. Thank you ya. Banget, ya ampun. Ada hadiah gua semua nih ya. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Hari ini Rizky Bilar bertemu dengan para sahabat-sahabatnya Avenger tentunya, termasuk juga di dalamnya ada trio Gesrek yakni The Sky dan Haris Friza. Nampak kebersamaan di antara mereka, walau tak semuanya, tetapi sebagian besar sahabat terdekat Bilar hadir. Dan janjian bertemu di rumah Bilar nampaknya. Terlihat juga ada hal yang menarik, yakni apakah Bang Bi saat itu ditemani oleh si Dede di rumahnya, artinya Dede Lesti main ke sana. Namun tak menampakkan diri karena terlihat di kaos Bang Bi ada sisa-sisa bedak beberapa hari yang lalu. Ya, seperti saat di Semarang Indosiar ketika Bang Bi bersama seseorang yang ia cintai yakni Dedek Lesti, ternyata ada sampel bedak di baju atau kaos Bang Bi. Tentu hal itu menunjukkan bahwa mereka yakni Lesti dan Bilar makin kompak saja. Ya, apalagi saat suap-suapan begini, tentu hal itu menambah kekiutan hubungan mereka berdua yang setiap harinya makin romantis saja guys. Ya, kita doakan hal yang terbaik bagi mereka berdua. Entah memang benar Dedek Lesti ada dan main di rumah Bang Bi, atau memang itu adalah sisa bedak semasa dia bersama si Dedek tadi pas selesai syuting tasbih. Ya, syuting taping tasbih tadi kan bersama-sama. Siapa tahu pas itu bedaknya nempel. Ya, kita bisa lihat aja nantinya. Atau memang pas pulangnya kan searah guys. Bisa saja kan si Dedek sama si Babang bareng satu mobil. Ingin ya menghabiskan hari ini bersama-sama. Apalagi kondisi Bang Bi kan kurang begitu fit. Walau ya harus terikat kontrak kerja tentunya. Ya, hal yang terbaik adalah mendoakan keduanya untuk selalu diberikan berkah umur, kesehatan, dan juga rezeki yang melimpah, agar sebagaimana telah dicanangkan dan direncanakan bersama oleh Lesti dan Bilar, tahun depan mereka bisa meresmikan hubungannya ke jenjang yang lebih serius, yakni dengan ikatan tali pernikahan. Tentu saja hal itu menjadi idaman mereka berdua dan doa para Leslar yang sudah mengikuti perkembangan dan ke romantisan mereka, kekiutan hubungan sedari awal hingga malam hari ini. Tentu nanti Bang Bi insya Allah akan ada di Popa. Tunggulah keseruan-keseruan nantinya kalau kalian kangen dengan sosok Bang Bi, walau tak bersama si Dedek, tapi tentu setiap saat mereka akan saling mengabari dan saling memberikan support satu sama lain. Itu saja pertemuan dan jumpa kita di malam hari ini terkait kunjungan para sahabat Bilar. Ya, sebagian dari Avenger sih banyak sih, cuman tak semuanya yang hadir ke rumah Bilar untuk ya biasa bertemu, bersilaturahim dalam rangka semakin mengakrabkan suasana dan besuk intinya Rizky Bilar yang masih dalam kondisi belum pulih secara normal. Itu saja
Terima kasih bagi kalian telah menonton, share video ini pada sahabat dan pasangan kalian. Yuk, bye bye.